There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi di channel aku, channel ibu rumah tangga yang kegiatannya tuh itu-itu aja ya teman-teman. Semoga kalian gak bosan. Nah, kali ini tuh aku awali dengan unboxing nih teman-teman. Udah lama banget aku gak unboxing ya. Jadi ini tuh udah mulai menyicil-nyicil sedikit demi sedikit untuk makeover dapur. Nah, ini tuh aku ada beli alas untuk meja dapur ya teman-teman. Ini tuh stiker. Aku sengaja pilih motif kayu seperti ini karena aku tuh lagi pengen banget yang motif-motif kayu gitu loh teman-teman. Aku tuh ada lihat IG teman aku, dan dia tuh perpaduan putih kayu dan hijau muda gitu ya, kayak hijau sage. Pokoknya hijaunya tuh hijau yang netral banget. Aku tuh pengen dekor seperti itu karena entah kenapa sekarang tuh kayak suka yang estetik-estetik gitu ya, walaupun dengan budget yang minim pasti bisa kok nanti pelan-pelan. Nah, di sini tuh lanjut aku belum pasang untuk itunya ya, mejanya, karena memang nanti sekalian aja itu kurang gitu ya teman-teman. Aku belinya tuh cuman satu gulungan, ternyata tuh aku perlu dua gulungan, jadi aku pesen lagi satu gulungannya. Nanti kalau udah sampai satu lagi baru aku tempelin gitu ya, aku pasangin ke mejanya. Nah, di sini tuh Pak Su tadi ada bawa ayam ya teman-teman. Ini tuh aku cuci dulu, cuman di sini nggak mau aku masak sekarang. Ini tuh mau aku masak nanti sore, cuman nggak tahu aku bisa nge-record atau enggak. Tapi ya di sini aku simpan aja dulu ya teman-teman untuk ayam yang dibawa sama Pak Su. Harga ayam lagi naik banget ya teman-teman, tapi alhamdulillah aku pribadi kalau untuk ayam nggak pernah beli ya, selalu dibawain gitu sama Pak Su. Nah, di sini tuh aku mau buatin dulu kopi untuk Pak Suami ya teman-teman, karena kan ini pas Pak Suami pulang kerja baru aku mau mulai nge-record gitu. Tadi pagi tuh entah kenapa aku tuh mager banget mau nge-record video ya teman-teman. Padahal kalau aku mau pasti aku bisa satu hari ini tuh dapat 2-3 video gitu. Tapi entah kenapa aku ngerjain semua aktivitas rumah tuh tanpa aku videoin. Kadang-kadang tuh kita juga pengen banget ngerjain rumah tuh saat-saat ya teman-teman, tanpa harus mindah-mindahin tripod, terus tanpa harus kayak bolak-balik gitu ya. Kalau kita ngerjainnya direkam kan pasti kayak gitu ya, bolak-balik. Aturannya 1 jam siap jadi 2 jam, jadi 3 jam gitu, makin lama gitu ya teman-teman. Makanya tadi tuh aku kayak nggak ada ngerjain pekerjaan yang aku videoin. Aku kerjain sendiri aja tanpa di videoin, gak maksudnya aku tuh bebas rasanya gitu ya. Cuman ternyata aku pikir-pikir sayang juga. Nah, di sini tuh udah siang ya, udah jam 12.20. Jadi ini udah waktunya Bang Rais berangkat sekolah. Nah, Bang Rais tuh sekolahnya siang gitu ya teman-teman, ada gelombangnya. Soalnya sekolahnya tuh rame banget, makanya dibuat gelombang gitu. Kelas satunya ada separuh yang masuk siang, ada yang masuk pagi gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku udah selesai ngurusin Abang Rais, dan Abang Rais tuh udah pergi sekolah. Terus aku tuh juga udah nidurin adik Rara sama kakak Riri ya teman-teman, karena kalau mereka masih bangun aku direcokin terus, jadi aku udah berhasil diemin mereka. Setelah itu aku pergi belanja gitu sama Pak Su, dan di sini aku udah sampai di rumah aja karena pas video belanjanya tuh aku nggak bikin ya, karena aku tuh lagi mager dan aku tuh masih kurang pede untuk bikin video di luar rumah ya teman-teman. Entah kenapa pengen banget bikin video di luar rumah, tapi itu kepedeannya belum ngumpul gitu. Kadang-kadang tuh mikir gitu, padahal kan udah viral banget sih Mama bikin video ya, tapi aku tuh masih belum pede gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku bongkar belanjaan aku. Tadi tuh habis 45.000 ya teman-teman. Masya Allah, semua tuh lagi naik banget teman-teman. 45.000 tuh aku cuma dapat ini doang gitu ya. Habis segitu tuh biasanya kalau waktu dulu tuh
waktu 3 minggu yang lalu tuh aku udah dapat cabai 1/4, bawang 1/4, terus aku udah dapat tomatnya 1/2 kilo gitu ya teman-teman, belanja 40-an. Ini aku cuman beli cabai 1 on, bawang 1 on, bawang putihnya tuh tadi beli 3.000. Terus aku beli tomatnya tuh 3 butir, terus apa lagi ya? Pokoknya cuman belanja kayak gitu aja aku udah ngabisin duit 45.000 ya teman-teman. Luar biasa banget satu hari segitu sih. Menurut aku tuh udah boros banget. Biasanya kan belanja 25.000 aja udah lengkap gitu kalau belanja harian ya. Ini tuh malah belanja harian tuh makin jeblok ya, makin over budget banget, bingung banget cara ngatur keuangan. Biasanya tuh kan kalau belanjaan tuh misalnya si cabai naik, si bawang turun, si tomat turun gitu. Ada yang naik, ada yang turun gitu ya teman-teman. Tapi sekarang ini tuh semua naik, gak ada yang turun teman-teman. Dari cabai, bawang, tomat itu naik semua, gak ada yang turun. Teman-teman, maaf banget ya kalau seandainya ada suara ledakan, suara anak nangis, suara orang ketawa, suara lari-larian. Maaf ya teman-teman, soalnya aku tuh dubbingnya memang sore hari. Jadi sekarang tuh bagi waktunya tuh bisa dubbing di sore hari ya teman-teman. Video yang aku ambil dari pagi, berapa aja aku dapat video itu langsung aku edit di sore hari. Karena sore hari itu kan waktu aku santai gitu ya, waktu aku tuh udah agak tenang-tenangan. Pak suami juga udah berangkat jualan, rumah juga sudah bersih, sudah rapi. Dari aku usahain jam 5 tuh aku udah stand, udah istirahat gitu ya, udah leha-leha lah pokoknya sambil nungguin pak suami pulang jualan gitu ya. Jadi kalau pak suami nanti udah pulang jualan baru deh aku kayak ngurusin pak suami terus tidur gitu. Pokoknya dari jam 3 sore, dari jam 5 sore sampai malam itu udah waktu aku istirahat. Jadi waktu kesempatan itulah sempetin untuk ngedit dan dubbing ya teman-teman. Kalau malam mau dubbing, aku tuh kalau malam banyak banget yang harus aku urus gitu ya, kayak sholat waktu maghrib kan ngajarin anak gitu ya malam. Terus kalau aku dubbingnya malam-malam, pak suami kan udah di rumah ya. Aku tuh kalau dubbing pas ada pak suami tuh masih belum pede teman-teman, nggak tahu kenapa. Kayaknya kalau ada pak suami tuh aku tuh bungkem, nggak bisa ngomong gitu. Pernah sih aku coba, aku dubbing di pas pak suami di rumah, aku tuh malah kayak gagap. Terus aku juga bingung mau ngomong apa. Terus semua yang ku omong itu jelimet banget rasanya gitu, puyeng banget aku jadinya. Makanya aku tuh gak pernah dubbing kalau pas suami itu di rumah ya teman-teman. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need. Oke, di sini tuh aku mau masak ya teman-teman. Tadi setelah bongkar belanjaan, lanjut di sini aku mau masak-masak. Nah, kali ini tuh cuman masak simple aja yang garcep-garcep dimasak. Aku tadi ada beli kayak toge, ada beli tahu juga, tahu goreng ya. Terus di sini aku juga ada beli keripik pisang gitu ya. Cuman keripik pisangnya tuh yang untuk disambel gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh suka banget si keripik pisang itu disambel, itu dijadiin lauk gitu ya, enak banget aja gitu rasanya. Nah, di sini tuh aku blender aja untuk bumbunya karena aku tuh lagi mager ngulek ya teman-teman, lagi capek banget ngerjain bakso terus bikin jualan pak suami juga tadi. Jadi aku masaknya tuh aku chopper aja, maksudnya aku blender aja biar gercep gitu. Nah, di sini tuh mungkin pada bertanda-tanya, kena bagaimana sih caranya Bunda untuk membagi waktu memasak untuk jualan, terus bikin konten lagi, terus Bunda harus ngedit lagi, dubbing lagi. Jadi kemarin tuh ada yang DM gitu, karena kemarin video aku kan aku bilang aku buka usaha gitu, jadi mereka tuh nanya. Nah, jadi teman-teman, aku tuh cara ngatur waktunya tuh jam 3 subuh tuh kan pak suami berangkat kerja. Pak suami masih kerja ya teman-teman, walaupun pak suami jualan tapi pak suami masih tetap kerja. Ya itu bentuk ikhtiar aja, semoga aja tahun 2026 target kami bisa beli rumah ya teman-teman. Doanya teman-teman, semoga apa yang kami cita-citakan bisa terwujud, karena impian terbesar kami itu hanya memiliki rumah sendiri walaupun sederhana.
Jadi jam 3 subuh tuh kan pak suami berangkat kerja. Nah di situ tuh aku biasanya mandi dulu, terus aku kayak sholat dulu ya, sholat tahajud. Aku baca beberapa lembar Al-Quran, terus setelah itu aku langsung ke dapur. Nah biasanya aku ngerjain kayak buat bakso. Aku buat bakso cepet ya teman-teman, alhamdulillah, karena memang dulu aku pernah buat bakso gitu, jadi aku cepet buat baksonya. Biasanya aku buletin gitu sampai menjelang subuh ya teman-teman. Nanti aku buletin sampai menjelang subuh. Terus nanti sholat subuh tuh aku tinggal gitu, aku tinggal matengin si bakso dan aku tuh langsung sholat subuh dulu. Nah setelah sholat subuh, setelah baksonya masak, aku tuh kayak tirisin dulu baksonya, dinginin gitu ya. Nah aku tuh langsung masak untuk sarapan dan bekal sekolah anak aku. Nanti jam 7 tuh aku udah siapin semua makanan untuk makan pagi atau sarapan pagi. Setelah itu aku tuh kayak ngurusin kakak sekolah, ngantar dia sekolah. Setelah kakak Riri sekolah tuh baru deh aku lanjut lagi untuk ngerjain si bakso, kayak nyucukin ke lidi gitu ya, karena kan bakso bakar jadi harus dicucuin. Nah biasanya tuh aku nyucuin itu adalah 2 jam ya teman-teman. Jadi waktu 2 jam tuh dari jam 8 sampai jam 10 tuh aku tuh udah siap semua, ngerjain semua yang mau dibawa pak suami untuk jualan. Dari jam 11 aku nanti jemput kakak Riri. Nah dari situlah aku nanti untuk bikin konten dari jam 11 sampai jam 3 sore teman-teman. Aku bikin konten gitu, pokoknya mana yang bisa lah aku kontenin, aku kontenin pas masak, bersih-bersih gitu ya. Biasanya sampai jam 3 sore. Nah di jam 3 sore tuh semua pekerjaan tuh udah selesai teman-teman. Jadi dari jam 3 sore tuh aku istirahat, kayak siap sholat asar ya. Siap sholat asar tuh biasanya aku istirahat, tidur dulu sebentar sambil menjelang menunggu maghrib. Terus abis itu kayak terserah aku lah, mau tidur atau mau edit video atau mau santai-santai leha-leha. Nanti menjelang maghrib aku tuh sholat maghrib, terus kayak anak-anak ngajarin anak-anak ya sampai asar gitu ya, sampai isya tuh aku nanti ngajarin anak-anak sampai jam 9 batasnya anak-anak belajar. Terus jam 9 ke atas waktu bebas anak ya, jam 9 sampai jam 10 biasanya anak-anak tuh boleh main HP dulu gitu ya, pokoknya dibatasin gitu ya teman-teman, ada jadwalnya. Nah biasanya jam 10 jam 11 tuh udah pak suami tuh biasa pulang jam 8 malam sampai jam 9 malam ya teman-teman. Nah jam 9 malam nanti pak suami beres-beres, aku ngurusin pak suami, baru kami istirahat. Pokoknya kayak gitulah terus ya teman-teman, berputar-berputar seperti itu. Jadi satu hari itu aku tetap bikin konten ya teman-teman, walaupun cuma dapat satu, setiap hari aku pasti aku bikin konten. Entah itu konten untuk Instagram, entah itu untuk YouTube, entah itu untuk Facebook. Pokoknya aku semua tuh lagi aku gelutin ya teman-teman. Ya namanya usaha, yang penting aku di sini masih bisa jaga kesehatan dan aku masih kayak semangat gitu, aku masih kuat, aku yakin aku bisa. Kalian juga pasti bisa teman-teman, kalau kalian yang lagi buka usaha, terus yang lagi ngerjain rumah juga sendiri tanpa ART, pasti kalian semua bisa, karena ibu rumah tangga tuh tulangnya kuat banget, seperti baja ya teman-teman, badannya tuh kuat banget, gak ada yang bisa melawan atau nyaingin si ibu rumah tangga. Makanya kalau ada yang bilang ibu rumah tangga tuh lemah, itu tuh yang bilang dia tuh gak tahu ya ibu rumah tangga tuh gimana. Bahkan ibu rumah tangga yang gak bekerja, yang hanya ngurus anak di rumah tuh juga kewalahan ya, capek banget loh jadi ibu rumah tangga. Jadi untuk suami-suami tuh jangan asal aja gitu loh, atau laki-laki yang mikirnya tuh istri di rumah tuh enak-enakan gitu, dikasih duit, terus cuma di rumah aja gak ngapa-ngapain, gak cari uang, gak keluar. Jangan kalian pikir kami tuh kayak enak-enakan ya. Jadi curhat akunya. Apa ada sih bapak-bapak yang nontonin video aku? Aku penasaran juga. Ya aku ngomel-ngomel, kalau yang nonton ibu-ibu semua gimana ya teman-teman. Oke, dari sini kita kembali aja ke video. Tadi aku udah selesai masak tumis toge sama tahunya. Nah di sini tuh aku mau goreng udang halus dulu ya teman-teman. Jadi udang halus ini tuh mau aku campur sama si keripik pisang yang aku beli tadi, aku sambel gitu. Nah di sini tuh aku masukin untuk si cabenya yang tadi sudah
dimasak ya teman-teman. Jadi cabenya tuh aku masak dulu, terus aku pindahin ke piring, baru aku nyambel, maksudnya goreng sih ikan teri, apa sih namanya, udang halus. Ya ampun, maaf ya teman-teman, ngomongnya bejelibet banget akunya ya. Nah di sini tuh aku dinginin dulu untuk si sambelnya ya. Nanti kalau mau dimasukin keripik ubinya, keripik ubi, maksudnya keripik pisangnya tuh harus dingin dulu ya teman-teman sambelnya. Karena kalau sambelnya panas, keripiknya tuh bisa melempem gitu. Itu sih ajaran mama aku ya teman-teman. Nah di sini tuh sambil nunggu si sambelnya dingin, aku mau cuci piring dulu, beberapa piring yang kotor biar nggak numpuk-numpuk dan biar nggak ada yang ngotor-ngotorin wastafel. Kalau air hidup, aku tuh jamin nggak akan ada piring kotor di wastafel ini ya. Aku berharap banget sih air aku tuh lancar setiap hari, setiap saat gitu ya. Jadi aku tuh nggak perlu numpuk-numpukin lagi yang namanya cucian piring. Karena sebenarnya hobi sih cuci piring. Aku suka cuci piring teman-teman. Oke deh, di sini tuh aku cuci piringnya tuh nggak terlalu banyak karena aku tuh kayak dikit ada langsung aku cuci, dikit ada langsung aku cuci. Jadi nggak sempet numpuk sampai banyak kayak biasanya ya. Kalau kita lihat piringan sedikit gini tuh semangat nggak sih untuk mencucinya? Tapi kalau dia tuh udah numpuk, udah menggunung di atas wastafel, itu tuh malah kita jadi makin mager untuk mencucinya. Ada samaan gak sih sama aku kayak gitu? Kalau aku gitu ya, malah piring menumpuk, aku tuh makin mager untuk menyucinya gitu. Nah di sini tuh aku mau masukin untuk si keripik ubinya karena ini udah dingin ya, aku colek dulu, maaf. Ini tuh aku nyobain asinnya gitu ya, ternyata udah pas. Nah di sini aku masukin untuk si ubinya, maksudnya si keripik pisang. Ini keripik pisang ya teman-teman, bukan keripik ubi. Karena aku tuh kurang suka keripik ubi teman-teman. Kalau keripik ubi tuh keras banget, tapi kalau pisang kan nggak keras ya, jadi enak. Ini tuh aku beli yang udah jadi gitu karena aku tuh mager-mager bikin sendiri. Sebenarnya kalau ada pisangnya bikin sendiri juga enak gitu ya kan. Cuman ada yang instan ngapain bikin gitu ya. Karena bikinnya jelimet banget teman-teman, harus diparut dulu baru digoreng lagi kan. Ya udah beli yang jadi aja. Nah di sini untuk si sambal keripik pisang aku sudah jadi teman-teman. Alhamdulillah aku tuh masak dua menu sederhana. Ini dia keripik pisang sambal sama tumis toge tahu. Pokoknya ya menu aku asal-asalan aja ya teman-teman, gak ada yang istimewa dan gak ada yang spesial. Selama itu masih disukai sama keluarga, ya aku bikin aja. Oke deh, setelah selesai masak, di sini tuh aku mau simpan dulu untuk yang aku masak tadi ya, karena biar jangan digerudungin lalat. Oh ya teman-teman, kalau seandainya aku tuh tadi ada ngomong yang kurang enak atau memang kata-kataku gak enak, maaf ya. Udah mau puasa teman-teman, jadi harus banyak-banyak minta maaf. Takutnya kadang-kadang kan kita dabik ngomong ngasal aja, nggak tahu bikin orang sakit hati atau enggak. Jadi aku tuh ngucapin maaf ya teman-teman, biar kita tuh enak sama enak. Dan di sini juga aku ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua ya teman-teman, terutama untuk teman-teman yang selalu komen nih, yang selalu komen-komen positif. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Untuk kalian yang lagi berjuang, semangat terus, pasti nanti bakalan diijabah sama Allah ya teman-teman. Oke deh, mungkin video aku udah hampir selesai. Sampai sini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.